Kayaknya saya merasakan ke kegelisahan teman-teman semua. Kegelisahannya gini. Ini mukanya laki mulu gitu ya. Ada kek ada perempuannya ya kan? Lelaki kan, pria tuh kalau perempuan kan ada empunya nih harus ada wanita, ada perempuan di tengah kita. Cobalah kita panggil datang dong salah seorang perempuan datang ke sini. Mm -hmm. Jadi wajah kita agak sedikit menarik lah. Nah, ini dia. Rahayu, Mas Dian Martin, Pak Jo Kozi. Rahayu. Kakal Kakalita, Kaka saya panggil Kakalita atau Lita ya? Dede dong. <laughs> Mbak Lita, Mbak Lita aja oh ya, Mbak okay. Lita. Mbak Lita, nih Mbak Lita saya dengar ingin apa namanya memberikan sesuatu yang menarik nih. Tetapi sebelum apa namanya sebelum itu katanya mau bacain dulu kutipan terus mau kasih lagu untuk kita, oh gitu, kata -kata. gitu. ya kan? Uh -uh. Silakan coba. Ini sharing dulu atau yang kutipan yang mana dulu nih? Yang... Terserah yang tadi tuh yang ada hubungan sama oh, ya, tamu. Okay. Gitu. Saya nih, ini jujur, jujur lih, kayak bahasa yeah, anak muda. Benar-benar jujur. Saya gimana? baru dapat buku ini minggu lalu, tapi tidak membaca kutipan yang dua poin dua di belakang itu. Oh. Nanti saya baca di bacain ini belakang ya. Jadi, belum ya, sempat ini bacanya masih loncat-loncat. Yes, Tapi yes. sepanjang ini yang paling menjentuh untuk saya itu ada di halaman 83. Ya, oh. jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua sahabat Anan Krishna Book Club kalau punya bukunya bisa dibuka halaman 83. Kalau belum punya silahkan beli ya. Malam ini diskon 50%. 50%. Yes. Oke, okay, silakan hubungi nomor di yang perlu jalan-jalan ya. Yes. Oke, okay, halaman 83 saya bacakan ya. Karma tiadalah menyangkut perbuatan yang tidak baik saja, tetapi setiap perbuatan termasuk perbuatan baik. Karma juga menyangkut perbuatan yang berguna dan tidak berguna. Setiap sebab ada akibatnya, setiap tindakan ada hasilnya. Maka, Baba pun tidak melakukan intervensi. Beliau hanya menghimbau dan berupaya untuk mencegah. Barangkali ada yang bertanya, lalu kenapa mesti menghimbau? Kenapa mesti berupaya untuk mencegah? Bukankah kita semua mesti mengalami akibat setiap perbuatan kita pada masa lalu? Jawabannya, ya betul. Tapi, begitu berserah diri pada saat guru, mulailah proses pembersihan diri, dan kita memasuki alam kesadaran yang beda, alam kesadaran yang beda, ya, dalam alam itu. Karma bukanlah hukum yang berlaku. Ada hukum lain yang lebih tinggi, yaitu nah. hukum kasih. Dan hukum kasih dapat menafikan atau setidaknya mengurangi akibat perbuatan-perbuatan kita pada masa lalu. Ini Wah, saya amazed banget nih Mas Dian. Nah, jadi amaze kami banget ternyata di atas hukum nih Jo. Iya jadi kan hukum, kita kan selama ini kan ini. mikirin, aduh karma, ini karma, itu karma gitu. Ternyata ada yang di atas itu ada hukum kasih gitu. Yes yes. Dan ini yes. membuat saya. Mau bernyanyi boleh ya? Oh iya dong, okay. boleh dong, boleh. Huh, boleh huh, teksnya di running teks ya. Okay. Kedengaran ya pianonya? Kedengaran. Tiba saatnya bersua tuk menari dalam cinta. Berputar lebur bersama menyatu dalam kasihnya reguklah angkur cintanya mabuklah dalam kasihnya. Langsung berasa beda emang <laughs> kalau ada lagu, ini kita ya laki-laki ini terlalu monoton Lita. Jadi harus ada <laughs> wanita ya Kojo ya, Kozi ya. Iya. Beda banget. Nah katanya kamu membacain tuh halaman oh, berapa iya. tuh tadi? Ini, halaman? Ini, ujian buat saya ya, tujuh hari bisa nggak ya yeah, selesain yeah. buku ini ya. Karena saya membaca kutipan di halaman berapa nih? Halaman 5, berapa nih? 65 565. Nah yang poin nomor pertama? Siapapun yang menyelesaikan pembacaan kitab ini dalam waktu seminggu sudah pasti terbebaskan dari segala macam kesulitan. Oh, waduh, kan? Yang kedua, siapapun yang membaca atau mendengarkan kisah-kisah ini setiap hari sudah pasti terlindungi dari segala macam bara bahaya tuh, Mas Dia Martin. Wah, segera beli buku ini ya, 50% malam ini. yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga ada oh deh. Oh ya, ketiga. ketiga. Baca dan dengarkanlah kisah-kisah ini dengan devosi, semangat panembah, dan penuh keyakinan. Jika kau miskin, pasti jadi kaya raya. Jika kau seorang pedagang atau pengusaha yang menjalani usaha dengan baik, maka pasti meraih keberhasilan yang tak terhingga. Tuh kan, bikin penasaran, penasaran banget, beli tapi enak eh, ya, beli mah pasti ya, beli mah pasti harus, dan baca, dan baca, dan baca, karena teman-teman ini buku sih. Uh, gimana ya ngomongnya ya, gokil banget deh maksudnya ngomongnya gini ini 500 halaman, saya mau jujur sama Lita, Lita, kamu udah baca buku berkali-kali dan Lita pernah mengeluh. saya kadang-kadang kalau baca buku susah lah ininya itunya, saya lebih suka nyanyi karena yes. saya gini, tapi saya mau tanya sama kamu apakah membaca buku ini sulit nggak? enggak, gampang kok kenapa? kenapa? apa bedanya dengan buku-buku yang kamu baca yang lain? ini tuh Kayak diceritain Mas Gil Martin ini tuh, itu tadi penuh dengan keajaiban tuh kayak ngalir aja gitu bacanya. Oke. Ya. Oke. Nah teman-teman tadi kan udah denger ya janji janji dari Aduh. dari buku ini <laughs> ya kan janji <laughs> dari buku ini dan janji dari Lita yang akan baca tujuh hari, <laughs> tujuh, hari. tujuh hari. Tapi Kozi sama Kojo kita kalau misalnya bikin ya acara nih uh, sahabatanan Krishna kita bikin yuk kita janji mau baca buku ini tujuh hari seperti tertulis di dalam buku ini ini janji dari seorang suci ya kita akan membacanya tapi kadang-kadang ada yang suka gini oh bacanya ngebut saat gitu kan yang penting tujuh hari lewat gitu kan wah oh, ngebut gitu nah di halaman 470 sama 400 sampai 407 eh 471 Bapak Guruji menyampaikan bahwa pembacaan ngebut-ngebutan begitu demi ngejar setoran ya sama sekali tidak berguna. Saran Baba dalam hal ini sungguh penting dan mesti diindahkan. Bacalah di hadapanku, di depan aku. Berarti ketika membaca kita meniati nih ya di dalam hati dan menyadari kehadiran beliau. Kita sedang membaca kitab ini di depan Baba, di hadapan beliau dengan kesadaran seperti itu tentunya kita akan membaca dengan penuh cinta dan penuh kasih teman-teman. Itu yang penting. Ada detailnya dari tadi dari Lita 565 masih banyak poinnya tentang buku ini cara bacanya elit ya. Lita. Dan juga ada juga di halaman 471 yang teman-teman bisa baca. Jadi saya pikir uh, saya um, Kojo mungkin Kojemri Malita udah baca juga tapi saya dan kita semua nih lagi pengen nyobain nih Kojo gimana kalau kita baca tujuh hari lagi ke depan ya? Baca nah, lagi kojo bukunya. Ya tentu, ya tentu dengan dengan aturan-aturan yang tadi ya, sudah disebutkan ya, hmm. bukan hanya tujuh hari store, apa namanya, ngejar <laughs> store tapi juga dengan penuh uh, devosi, dengan penuh, uh, apa namanya, uh, nyimak kayak istilahnya gitu ya, seperti itu ya. Dan itu akan terjadi keajaiban di dalam uh, diri kita, yang dimana itu akan benar-benar memberikan berkah kepada kita, tapi juga kepada orang-orang sekitar kita. Itu yang yang terjadi gitu. By the way, Kojo, ini harganya berapa sih Kojo? Ini seratus lima puluh ribu ya, kalau nggak salah ya. Ya. Ini belum diskon ya. Diskonnya 50% dari itu. Waduh. 50% dari situ. 500 halaman 75.000 ya Kozi ya. Hanya hari ini ya. Eh hanya hanya hari, hari, hari ini. ini. Ini maksudnya ini banget gitu harganya. Koji, ada lagi nggak Koji? Sesuatu Koji dari membaca ini nih. Tadi nih ya, teman-teman nih. Saya ketemu Koji sama Kojo nih ya. Mukanya nggak secerah ini. Tapi pas abis baca ini dia cerah banget. Dan dan dia entah kenapa bajunya putih. Lita bajunya putih. Lalu Kojo bajunya biru. Saya juga bajunya biru. Lihat tuh Kojo Emri. Bener-bener kinclong dia mukanya kayak bajunya tuh. Silakan kok. Gimana kok? Iya, jadi keajaiban ini kan... Uh, ini kayaknya sih memang padat banget ya topiknya ya. Jadi saya coba uh, langsung aja untuk pengen pengen sharing juga yang tentang keajaiban ini kan harusnya kan mengubah cara berpikir kita hmm. ya pola kita 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 melakukan sesuatu atau kegiatan. Saya juga belajar dari apa, penulis buku ini. Jadi sebelum memulai apa menulis buku ini di halaman berapa halaman satunya si penulis itu dia meminta berkah dulu bayangin ya yeah. jadi yeah, yeah. supaya apa supaya kayak gini ya ini kan ada ini ya, ada Gusti engkaulah Ganesha yang maha bijaksana kemudian berkahilah diriku dengan sedikit kebijaksanaanmu sehingga karya ini dapat kuselesaikan tanpa rintangan jadi seolah-olah uh, yang tadi sudah sudah disinggung juga oleh Kang Dian nama Kojo ya bahwa yang nulis ini diharapkan bukan kekuatan kita yang melakukannya itu, mm -hmm. ini merubah cara berpikir loh, yeah, <laughs> keajaiban yeah. tersebut kan harus berubah cara berpikir. Tapi kalau misalkan kita, ini sebenarnya sudah ada juga di beberapa penulis yang lain, -lain kan sebelum kita menulis yeah. buku kan, terima kasih kepada ini, mohon berkah segala macam, ya kan? Yeah. Nah, untuk mengawalinya benar-benar, uh, apa penulis ini atau kita maupun siapapun yang melakukan kegiatan, memang benar-benar perlu untuk meminta berkah dari dari masing-masing kepercayaan kita ya apa dari Tuhan Allah atau apapun sebutannya nah sehingga pada saat kita melakukannya apapun hasilnya ya <laughs> mau tadi kan lancar atau tidak lancar ya kita serahkan kepadanya nah ini mindset ini tuh sangat penting pada saat di awal sehingga kita tidak terbebani pada saat menulis kita tidak terbebani, pada saat kita bekerja kita tidak terbebani, sehingga kita tuh melayani atau bekerja dengan penuh penuh apa penuh kegembiraan, keceriaan. Nah, yang terakhir nih mengawalinya pun juga saya juga takjub banget nih. emang Tadi kan mengawali ya. Kemudian mengakhiri. Nah, mengakhirinya itu ada di halaman yang yang keakuan itu. Nah, jadi pada saat di halaman berapa nih? Jadi tentang menghilangkan keakuan ya. Jadi pada saat uh, buku ini sudah di diakhiri, penulisnya langsung bilang bahwa ini bukanlah aku yang menulis, ya. Tapi uh, aku sebagai alat untuk dijadikan alat untuk memberikan berkah ke kepada masyarakat. Jadi ini juga perubahan mindset. Jadi pada saat buku ini sudah terbit, uh, ya penulis juga tidak tidak merasa bahwa ini karyanya. Bayangin tuh. <laughs> 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 ya. Nah, mindset ini kan. Mungkin yang membuat membuat kita merasa merasa tersentuh mungkin mindset seperti itu Mengawalinya dengan meminta berkah mengakhirinya pun dengan me, apa me, meminimalisir keegonya keakuannya sehingga pada saat kita baca pun ya seperti yang teman-teman rasakan juga ada sentuhan-sentuhan yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata gitu. Mungkin Benar. itu Kang Dian dan semuanya. Sia -sia, Kozi. Jadi apa namanya uh, kalimat Kozi mengingatkan saya waktu tinggal 4 menit ya teman-teman. Tapi saya teringat. Jadi ada kisah seorang murid kalau saya lupa namanya tapi beliau ini adalah panembah Krishna dan berguru pada Sirdi Sai Baba. Di masjid ketika dia datang dia kemudian menganugerahi sang guru menganugerahi dengan penglihatan kehadiran Krishna. Kemudian waktu dia bermeditasi di rumah, datanglah. Jadi siapapun ya yang menjadi junjungan kita, tidak perlu pindah sana, pindah sini, ngapain juga. Kita menggali lebih dalam guru kita, junjungan kita. Dan ternyata waktu dia berla berlatih meditasi, tiba-tiba dia melihat Krishna gitu. Dia datanglah nih ke masjid, gurunya di masjid. Dia panembah Krishna, indah banget kan ya. Pas datang ke masjid, terus kemudian kata si Baba gini, gimana juragan Krishna datang tadi gimana katanya -kata gitu. padahal dia belum cerita terus kata dia ah bohongan lah paling ini mah nggak ada hubungannya orang saya nggak cerita kemana-mana waduh kata kata babanya ini orang nggak ngerti-ngerti juga nih terus dia pulang dia pulang tiba-tiba ada orang yang lewat dan menjual gambar Krishna dan kemudian gambar Krishnanya itu persis sama seperti Krishna yang dilihat dalam meditasinya baru kemudian dia terharu dan kembali kepada Baba jadi setiap orang akan semakin dalam di dalam jalan yang telah dia pilihnya dengan jalan spiritual itu. So, teman-teman semua, kita akan, kayaknya masih banyak kisah di dalam buku ini yang akan kita bahas di minggu depan, tetapi akan lebih menarik kalau teman-teman semuanya di sini membaca tujuh hari ke depan, sama-sama ya, dan Selasa depan kita akan berbagi cerita. Silahkan teman-teman menuliskan keajaiban yang terjadi, bukan cuma keajaiban dalam bentuk fisik barangkali, dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk kasih, dalam bentuk apapun. Silahkan teman-teman nanti sharing. Jadi silahkan nanti setelah bukunya dibaca di rumah, kita membaca mengikuti tata cara yang telah disebutkan ada di halaman 565 dan di halaman 471. Teman-teman catat, nanti waktu terima buku jadi nggak pusing tata cara bacanya ada di halaman. 565 dan 471. Buku ini kira-kira sehari 80 halaman yang tak terasa. Teman-teman mungkin 30-40 menit itu selesai membaca buku ini karena dalam bentuk cerita. Dan tiba-tiba dalam satu minggu kehidupan kita akan diwarnai oleh sesuatu yang melampaui pikiran, melampaui logika, melampaui untung rugi saja. Ada yang ingin menambahkan barangkali? dan mungkin nanti Mas Dian yang yang kira-kira mendapatkan tersentuh dengan sesuatu dengan keajaiban tertentu bisa WA ya atau SMS ke nomor di bawah itu ya yang 1979 ya, ya. Bisa juga ya, kan ya kita ya, jadi kita bisa. Juga, bisa. Hmm. Jadi teman-teman yang nanti udah WA ke sana menceritakan eh kejadian gini loh dalam kehidupan saya. Hmm. Nih nomor yang sama ya. Nomor yang untuk memesan buku dan bercerita tentang mukjizat yang dialami, keajaiban yang dialami, keajaiban yang bukan hanya untuk diri sendiri yang di apa namanya diberikan kepada yang lain. Ceritakan di di nomor ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol uh, barangkali bisa dipanggil ke sini juga ya minggu ya. depan ya teman-teman ya. ya. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Kayaknya kita sudah mencapai kepada menit terakhir saya mengucapkan terima kasih Hatur Nuhon untuk Kojo, untuk Ko Jemri, untuk Balita, dan juga untuk seluruh teman-teman yang ada di sini. Kita janji ya, tujuh hari ke depan, kita sehari 80 halaman aja, kita akan tamat dan berbagi cerita keajaiban di minggu depan, ya. dalam diskusi yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Hatur Nuhon, Pisan, semuanya. Terima kasih, matur suwun. Sampai kasih. bertemu kembali semuanya.